けない宝物いつか見Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini adalah hari puasa terakhir di tahun ini. 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima. Amin. Dan bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin, amin, amin. Jadi kali ini kita mau masak sate. Ya. Kita ditusuk. Terus masak gulai untuk kuah lontongnya. Paku sama buncis. Terus juga gulai ayam nanti setelah itu. Terus kita sudah merebus lontongnya. Jadi sekarang kita mau buat gulainya lagi. Ya, masih berpuasa, semangat guys. Di sini 10 menit lagi berbuka ya, Bu ya. Jadi apa kan? Kita nampak malam ini kan? Sama. Ada? Are you sure? Tapi ini untuk balik lagi kau. Cukup. Tak ada sana malam tu. Kamu nak sate lagi? Kamu. Enak enak. Enak. Enggak, ni tu. Nah, apa lagi? Tunggu cuci je. Ikan bersih bersih mana soal? Ikan belum. Tapi pun dan ni dia potong tu. Potongnya boleh lagi. Kita minta bantuan bapaknya guys. Itu yang kena buat lebih cepat dia kan. Wish mantap. Masuk. Ada lagi sama. Mau pergi dulu. Sama kuliah kerja. Apa itu ya? Bu. Ini. Ini tambah ini aja lagi cair ya. Ya. Ini. Oh, ya. Ini udah dibuka. Iya. Satu aja. Sudah. Dua. Rendang sama dak? Satu itu kebanyakan. Masaknya apa lagi? Sekarang belum. Ini apa sih? Sekarang kah? Hah? Ini apa sih? Apa? Ini kan? Aku. Akunya guys. Pakunya yummy. Tiga, dua, satu. Okay guys, kita lagi mempersiapkan mau memanggang sate. Sate ayam. Semoga berhasil ya guys. Ini guys. Ini ya nih. Itu yang belum jadi juga.
A few moments later. Assalamualaikum. Ada kita baru selesai salat di salat rumah. Ya. Jadinya salat di rumah. Mm-mm, karena memang tidak ada dilakukan salat berjamaah di sini ya. Ya di masjid di sekolah rakyat MSRIT ya. Iya. Ya, sekolah Indonesia Tokyo di Meguro. Iya, tidak ada. Jadi kita salat di rumah guys. Hmm. Sekarang lagi nindu kimis di luar. Lihat. Lihat yuk. Mendung di luar, di Tokyo sedang mendung. Wih, sate ayam ya Bu? Ya, sate ayam yang kita panggang kemarin malam. Ya, kemarin sore. Kemarin. Ini mantap. Lontong. Karena kita masukkan kulkas beda basi tadi malam sudah kita masak. Campur dengan kentang sedikit kentang ini ya. Ayamnya. Masih jumbo yuk. Ya alhamdulillah. Kalau kita makan lontong pakai kuahnya banyak kan. Jadi, itu sebelahnya aduk. Oh ini. Kalau yang ini mulai paku. Campur buncis. Oke. Tunggu dulu ya Pak. Disiapkan dulu. Iya. Oke guys. Selamat dinikmati. Sudah disiapkan, kita makan dulu guys. Semoga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sate ini bu. Oh, oke. Okay. Ini ada sate ayam. Sate ayam. Kuah kacang. Cep. Alhamdulillah, amin. Berhasil. Kita coba makan lontongnya. Lontong malam. Ini kita buat dua versi gulai. Yang ini gulainya campur kuah kuning sama kuah hijau. Hijau. Nah, itu cuma kuah kuning aja. Kuah kuning boleh ayam pakai kentang. Kentang. Di, karena ada cubada. Ya. Cubada nggak ada di sini guys. Nak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya buat. Saya. Ayah ada. Pak. Oh iya lah. Nah, sama-sama nanya. Malam Pak. Malam lahir batin Pak. Malam lahir batin. Iya. Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minimal izin, minta izin, mohon maaf lahir dan batin. Panas di Jepang. Suki. Senja di Minamisawa di International House of Tokyo Metropolitan University. Akhirnya si ibu udah pulang. Ya tunggu dari tadi. Masih setengah jam lagi menungguin. So. Berapa bu? Ya, kita baru sudah berbuka. Mungkin yang di Indonesia belum berbuka ya. Ya. Ini kita sedang siapkan bakwan untuk cemilan. Aduh, mantap bu. Ya, ini bumbu untuk sate. Bumbu sate ya? Ya. Terus apa nih? Emping beliau.
Terus nanti dagingnya minta. Oke, kita minta tolong si bapak potong-potong ya. Sate. Mau jadi orang Madura, sate. Oh enggak, kan itu masak sate Padang. Oh iya, sate. Kok ajo peman namanya. Iya. Kok ajo peman. Ajo. Sedangku ya. Ini lah. Oke. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan lagi dagingnya. Direbus dengan bumbu. Mantap. Bantu ya doa. Ini sudah bantu motong. Masukkan ibu, bumbunya lagi. Bumbunya, ibu. Bumbu khas. Alhamdulillah, amin. Ya, sudah direbus dengan bumbu. Dagingnya dan juga dengan daun-daun kayak lengkapnya. Tengok dagingnya bu. Sekarang itu yang kuas di atasnya. Oh. Belum masak. Nanti kita tusuk-tusuk lagi. Baru kita campur tepung terigu, bumbu, tepung sagu dengan kuah khas rebusan daging. Wow, nanti dicampur ke kuah yang sama ya. Nanti kita cekidot next step. Sekarang dagingnya diambil. Sudah selesai direbus. Selanjutnya kita bakar. Oh, ini kuah yang tadi. Panggang bakar, terserah teman-teman lah. Kena jadi wow. Wow, mantap bro. Nanti bro, panas bro. Ya. Aromanya harum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi juga kuah sate gitu. Sate Padang. Tinggal sekarang tinggal tusuk satenya. Terus kita panggang. Bakar. Kita merebus lontongnya dengan menggunakan tambahan daun pandan. Masukkan santannya lagi. Wow, mantap bro. Tunggunya meragak ya. Iya, sudah sih. Tunggu lagi. Ini bumbu-bumbunya. Rempah daging sapinya, santan. Mari kita olah. Mantap bro, tok, marah potok. Ini tunggu minyaknya keluar ya bu. Ya, kita mau buat dia merambangkan daging. Rendang daging campur kentang. Wow, akhirnya jadi. Yang sudah garis.
Wan. Biasa tidak bisa membuka sesuatu. Macam dalam buah kok? Iya. Kan semua. Kan bakwan juga. Alhamdulillah. Walaupun belum bisa pulang kampung, kita sudah. Oke. Hello guys, sekarang kita di depan apa? Taman Gedung Utama. Ya. Di TMU. Kita menikmati Lebaran Idul Adha. Ya. Panas. Panas di musim panas. Kita pulang lagi. Kita diberi kesehatan dan keselamatan menghadapi pandemi dan dimurahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.